Yuk, selamat datang di channel gua bareng gua sendiri, Dil. Kali ini gua akan coba main game berjudul Star Wars Galaxy of Heroes. Kalian sendiri udah tahu lah pastilah. Ini game udah lama, ada di Play Store, gua juga baru coba download. Ternyata gamenya seru, ya. Kenapa gua mau coba download? Karena ini IP-nya Star Wars mungkin ya. Gua sebelum-sebelumnya pernah coba game bergenre turn-based gini beberapa kali, yaitu ada kayak Exos Heroes ya. Terus yang terakhir banget tuh Final Fantasy Brave Exvius, cuman nggak ada yang awet tuh karena kayaknya gua nggak bisa catch up aja game-nya. Akhirnya ya udahlah, gue coba cari lagi dan ternyata ada nih yang IP-nya udah terkenal banget. Siapa sih yang nggak kenal Star Wars? Akhirnya gue coba download ini sekitar beberapa hari yang lalu lah. Ternyata game asik, seru. Kenapa gue tertarik untuk mainin ini? Sebenarnya selain dari jumlah download yang sampai 50 juta dan rating yang ya so-so lah ya, 4,2 di Play Store, hal lainnya tuh ini komunitasnya sendiri. Komunitasnya tuh masih aktif banget sampai sekarang, untuk termasuk game lama ya kan, apalagi game Android gitu, game mobile. Di YouTube juga masih banyak yang sering update ininya, guide-nya, terus kayak ngasih meta terbaru, ya gitu-gitulah. Akhirnya gue coba download dan ya oke lah, seru. Game-nya straightforward, nggak ada cerita yang gimana dari storyline-nya. Ya seru aja sih karena koleksiin heroes-heroes gitu. Ya ada gacanya juga di sini. Cuman gue akan coba main sebagai free to play ya. Oke, gue kasih unjuk dulu. Ini hari ke-6. Gue login. Ini progress gue. Udah sampai level 38. Kalian bisa lihat. Baru reset hari juga. Gue akan coba ngerjain beberapa daily quest. Oh, di sini sebutnya daily activities. Kebiasaan main MMORPG sama gue. Jadi masih kebawa. Terakhir MMORPG tuh gue main tuh Black Desert. Cuman di tengah-tengah kayaknya udah deh. Gue gak lanjut lagi, jadi ya udahlah. Gue balik ke game rutinitas gue yaitu Tap Titans. Semoga ini bisa jadi game yang nemenin gue juga ya. Kayak Tap Titans gitu. Awet maksudnya. Ya inilah. Gue belum beli-beli banyak. Ini gue kasih unjuk dulu nih roster gue. Ya level 38 gitu. Belum ada yang bisa ditunjukin juga. Gue masih agak bingung nih soal untuk koleksiin mana duluan, antara apa ya, shard atau gear, karena ini kan terbatas ya staminanya. Jadi ketika habis ya nggak banyak yang bisa gue lakuin kecuali gue nunggu atau beli gitu pakai kristal. Gue lagi beresin daily activities. Train. Oh, ini gear up. Kasih siapa ya? Nih, kayak gini-gini nih. Ini belum. Itu. Nah, ini juga gue masih bingung nih, kayak hard mode sama normal mode itu soal drop rate-nya kayak lebih banyak dapat di mana gitu.
Harusnya sih di hard mode ya. Cuman hard mode tuh ya itu dia stamina nya tuh double. Udah gitu dia nilai plusnya adalah lo dapet shard karakter juga. Shard hero gitu. Oke. Kita equip aja nih. Bisa di-equip, kita equipin aja lah. Gear 5. Dua per lima. Gue sambil ngerjain ginian ya. Dua per lima. Wah, gila. Susah nih dapetnya gini-gini nih. Tuh kan. Dapetnya cuma satu. Bisa dua lagi dapetnya nih, satu lagi. Stamina stamina gue udah habis duluan tuh. Tuh lihat 25. Gitu deh. Oh, belum dapat deh. Oke, 55. Ya paling mau gak mau gue harus beli nih. Beli stamina pakai kristal. Coba naik level kan ya. Oh belum ya, jauh. Tuh. Art battles 5 kali. Squad arena. Finish to challenge. Kantina 3 kali. Bisa lah. Kita kantina ini nih. Oke, dapet 2, lumayan. Set. Kita train. Oke, Obi naik level, level 2. Naik 2 level maksudnya, jadi 38. Sukatano. Look. Ini lu pengen gue ganti sebenarnya. Lu pengen Jedi gitu, satu satu roster tuh isinya. Full Jedi. Rey Rey lumayan sih. Oke. Iya nih gue harus beli nih. Gue beli aja lah ya. Five Heart Battles. Oke. Kita misi dulu deh. Ini heart gue belum beres nih. Tuh gue level 2-nya stage. Iya, masih belum beres. 2A. Oke lah ya.
Uduh, perih banget, cuy. Itu siapa, cuy? Anjing, dicolok, loh. Gila, loh. Gila, perih banget. Kasian lah itu, betul heal. Waduh, mati satu. Waduh, perih banget, gila. Kita debuff. Oke. Masih mati, gila. Ini Obi-Wan gue harus jadi ini ya. Jadi TB-nya nih. Wah, abis. Abis sih, kacau. Gila, kuat banget. Wah, dia gak berhenti gitu dia ngajarin gue. Yah, begitulah arena report ya. Gue rank 3.041, 401. Asli kuat banget, gue gak tau. Ini bisa GG gitu. Nunggu tuh gue tuh. 9 menit ya. Ya udahlah. Progres gue kali ini sampai sini dulu aja. Ntar gue lanjut lagi. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa di-share. Tinggalkan komen kalau ada masukan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.